Oke, sekarang kita tes terbang di sini sebentar ya. Lubang tadi itu habis itu kalian tarik dah ini. Oke, sobatan, jumpa lagi bersama Umian Channel. Oke, sobatan, sekarang kembali lagi bersama saya dan jumpa lagi bersama saya. Salam buat kalian. Semoga kalian sehat-sehat ya. Biar kalian selalu bisa nonton YouTube saya, sobatan. Oke, sobatan, sekarang saya lagi nggak ada kerjaan nih, sobatan. Lagi free gitulah. Jadi saya pengennya tuh libur, sobatan. Tapi saya nggak panas, sobatan. Jadi saya pengen naik layangan nih, sobatan. Tapi karena jalannya itu lagi ditutup dan nggak bisa lewat untuk ke sana, jadi saya nggak bisa untuk naik layangan ke sana, sobatan. Terpaksa saya harus naik layangan seperti waktu ini, sobatan. Untuk libur di rumah dengan joran tuh, sobatan. Jadi saya nggak bisa untuk ke sana, sobatan, karena ada perbaikan jalan yang lagi dicocong-cocong kayak gitu, sobatan. Jadi nggak bisa lewat sana, sobatan. Kita harus perbanyak diam di rumah, sobatan, karena jalannya ditutup, sobatan. Dan jadi kali ini saya bakal naikin layangan. Tapi kita lihat-lihat di gudang, sobatan. Tadi saya pengen naik layangan cetek pinguin, sobatan. Cetek pinguin, tapi ini bukan layangan, sobatan. Ini layangan udah tahun lalu, sobatan. Tapi masih awet lah untuk dinaikin. Jadi saya pengen naikin itu, tapi kayaknya nggak bisa kalau dinaikin sini, sobatan. Karena itu ukurannya cukup besar, sobatan. Makanya saya bilang itu nggak bisa dinaikin, karena itu ya bisa-bisa aja sih. Tapi karena anginnya kayak gini kan agak gimana jadi naikinnya. Nah, biar nggak lama-lama, sekarang kita lihat dulu layangnya, sobatan. Baru kita ambil sebentar. Oke, pokoknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe dulu sebentar. Habis itu like, dan jangan lupa di share video sebentar. Untuk giveaway kita ini hari Minggu sebentar. Ini dua layangan saya bakalan giveaway sebentar. Dua layangan sebentar. Buat kalian yang belum komen, silahkan komen dulu di undiannya sebentar. Oke, nah ini dia dua layangannya sebentar. Ini satu, ini yang kita naikin waktu ini itu, sebentar. Ini bakalan saya giveaway. Dan di sini juga masih ada banyak layangan, sebentar. Wih, ini ada yang cetek barong. Ini ada belolong warna nyala. Ini ada belolong mini-mini yang saya pengen jual-jual, tapi kita bikin giveaway ya, sebentar ya. Belolong mini-mini ya. Apa kita naikin cetek barong ya? Oh iya, kita naikin aja sebentar. Cetek barong ini sebentar. Ini ukurannya juga cukup kecil sih. Ya. Nah, ini dia cetek barongnya sebentar. Ini ukurannya 1,5 nih sebentar. Ini ukurannya 1,5. Nah, dan kenapa saya plester nih, sobatan? Ini cotek barongnya waktu ini kan sudah dibayar DP ya, sobatan. Saya bilang sama yang punya, ini nanti kalau nggak diambil dalam 1 minggu, saya bakalan jual lagi belia gitu. Dia bilang iya gitu. Tapi sampai sekarang nggak diambil, sobatan. Dibayar DP aja, sobatan. Jadi buat kalian yang mau ya, silakan bisa DM channel Umian sebetulnya. Ini dia layarnya sebetulnya. Coba kita buka dulu sebetulnya. Nah, ini dia krepetnya sebetulnya. Oke, ini saya agak susah nih sebetulnya buka kamera. Mali. Untuk mencuri.
Dah. Nah, ini dia semeton, lainnya semeton. Oke, sekarang kita tes terbang di sini semeton ya. Kita naikin sekarang. Oke, jadi saya mau siapin Juana dulu semeton ya. Juana tuh sama seperti waktu ini tuh semeton ya. Oke. Nah, jadi tali yang saya pakai ini tali yang waktu ini sementara, nah, tali kur 600 meter. Ini saya mau pakai dulu untuk naikin cetek barong sementara. Kita masih buka dulu semeton. Nah, tutorial ngikut yang kuat semeton. Nah, hebat kuat. Ini tali masukin ke sini lubangnya. Nah, habis itu kayak gini. Kan sudah kayak gini. Ini ikat-ikatan yang bisa dibuka semeton. Ini kan udah masuk kayak gini. Nih. Ini supaya kalian lihat. Nih, kan udah masuk kayak gini. Habis itu diambil ini. Kita gulung dia kayak gini, nah kayak gulung ya, gulung 5 kali lah sudah seperti ini. Habis itu kalian lipat ujung kayak gini biar jadi bulat kayak gini lah sebentar ya. Habis itu kalian masukin di lubang ini sebentar. Nah, ini dia sebentar, kan ada lubang nih, kalian masukin dia ke sana. Nah, habis itu kalau sudah masuk kalian pegang yang dilipat tadi itu sebentar supaya masuk kayak gini dia. Nah, kayak gini kan. Ini dia lubang tadi itu. Habis itu kalian tarik dah ini ya. Set. Nah, darah tekak nih semeton. Supaya lebih aman, kalian ini kan ujungnya nih. Kalian masukin sini sedang di lubang. Nah. Darah. Sekarang kita tes play semeton. Nah, jadi gini sementara karena anginnya tidak mendukung semeton. Ini caranya sudah dicoba berkali-kali tapi lahannya sementara lahannya agak perlu besar sementara, agak lipat sementara lah ini kalau mau kita barang ini karena di depan itu di kereta itu kan besar ya sementara, lebar ya, agak nampak-nampak gitu dia.
di tengah di jarang itu jualan itu jadinya kurang efektif sih kalau dinaikin di rumah. Kalau angin aplikasinya di sini jadi kita spill-spill aja sementara, kita spill-spill dari ikatan, aduh, dari ikatan, dari tukuban gitu sementara. Ini kita spill dulu dari ikatannya sementara. Nah ini dia ikat-ikatannya semeton. Untuk ikatan kepalanya kita spill juga semeton. Ini layarnya sudah pernah naik sih semetonnya. Kalian bisa, kalau kalian pengen tahu naik-naikannya ini, kalian bisa scroll-scroll aja semeton. Kalian bisa scroll di gini beranda ya, video YouTube saya. Kalian bisa scroll di sana. Ada kok layarnya ini udah semeton. Ini layarnya sudah naik waktu ini sementara. Nah. Ini tahun depan saya bakalan fokus jualan kayak gini sementara. Karena layar gini ini bagus ya sementara. Ukuran 1 meter ya 1,5 kayak gitu sementara. Bagus kayaknya layar ukuran segini sementara. Cetek barong plastik. Asik dia sementara. Bagus aja dilihat gitu warnanya sementara. Ini saya paling suka warnanya sementon. Nah jadi gitu sementonnya, karena sekarang kalian pasti tahu lah ini akhir musim kan, pasti anginnya tuh klecas-klecis dia sementon, bin ado, bin sing gitu sementon. Makanya agak susah naiknya sementon, karena anginnya juga pelan sekali sementon. Padahal ini jam 2 siang sementon, karena ya akhir musim ya sementonnya. Sebenarnya saya pengennya naikin tuh di tempat biasa itu sementara yang saya naikin dulu. Saya pengen naikin di sana, tapi ya karena jalannya di apa namanya diperbarui, tengah-tengah jalannya tuh lo di apa namanya digali dia. Jadi saya nggak bisa lewat sana sementara. Gitu. Walaupun bisa, tapi kan ada apa namanya tuh jembatan kecil-kecil lo kan, kita bawa layangan ya jadi risih bawa layangannya gitu loh. Makanya saya malas ke sana sementara. Agak jarang-jarang konten saya jadi akhir-akhir ini karena tempatnya itu kayak gitu sementon. Males saya jadi ke sana sementon. Ya kalian bisa maklumi dulu sementonnya. Nanti kalau udah jadi sana itu kita naik-naikkan di Mutasari sementonnya. Kita bikin konten. Itu kita naikin di Mutasari sementon. Sambil beli lumpiang sementonnya. Nah, ini layarnya sementonnya udah saya mau rapiin dulu sementon. Ya mau gimana lagi sementon, ya kita cukupin dulu lah video sampai sini sementon ya. Men mau gimanain sementon, karena angin nggak ada ya, sampai sini aja dulu. Oke sementon, sampai jumpa di video berikutnya sementon ya. Oke.